yang mudah-mudahan ia menjadi wasilah dan perantaraan berolehnya kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Salawat dan salamnya mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan pengeluh alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, minad dalalah ilal hidayah wa minaz zulumati ilan nur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung kembali buku bagaimana menjadi muslim yang bertakwa sampai item yang keberapa? Baik. Baik. Oh, panjang sangat tu. Rasa-rasa sampai Ramadan tak habis tu. Kita habiskan ini dulu lah. Sebab itu adab ni ada 49 adab dalam makan dan minum, sebelum, ketika dan selepas. Anda dah sebut jumlahnya saya tu secara totali kan. Boleh kalau nak dibincang, tak ada hal ya. Tapi yang ini panjang sangat ni. Ini pun masih ada 22 lagi ni. Ini baru 15 ni. Ada 7 item lagi. Itu 7 bulan tu. Kita habiskan ini dulu. Ya. Baik. Kita habiskan ini dulu. Ya. Kenapa kita disuruh menjadi orang yang bertakwa? Kita dah ngaji 5 tahun baru halaman 12 saja. Eh? 2 tahun. Baru halaman 10 aja ni. Baik, 4 tahun tu. Baik, jadi berbicara tentang kenapa Allah menyuruh menjadi orang yang bertakwa. Ya. Yang ke-16, sebab yang ke-16 agar kita dimatikan Allah, agar kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kenapa Allah suruh kita jadi orang bertakwa? Sebab yang ke-16 agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Atau bahasa yang lainnya, baik di penghujung, elok di akhir. Baik. Tuan-tuan, dalam Islam, Islam mengira dan menilai hidup kita, penilaian kita yang dinilai adalah yang ujung, bukan yang depan. Kenapa? Kenapa penilaian dalam Islam yang ekornya bukan yang kepalanya? Kemata yang ujung tuh yang kita nilai. Ya. Kalau ada orang tanya lah, kalau ada orang tanya, kenapa penilaian Islam, amalan kita yang dinilai yang ujung saja? Tuh, bahkan Nabi, salah satu di antara koleksi doa yang Nabi baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik. Dan jangan engkau akhiri hidup kami, ya Allah, dengan akhir yang tidak baik. Satu soalan, kenapa? Ada yang boleh jawab? Padahal yang depan, ya, elok semua. Kalau yang ujung tu tak elok, yang depan tu padam semua. Macamlah rukun iman. Ada orang tanya, kenapa rukun iman yang enam ni, yang keenamnya qada dan qadar? Itu. Pasal iman kepada qada dan qadar penentu iman 1 dan 5. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasul, kita iman kepada kitab, kita iman kepada Nabi, kita iman kepada hari akhirat. Tetapi ketika takdir yang buruk tak boleh terima, padam tu semua 1 sampai 5. Maka jawabannya begitupun dengan hidup. Ya. Allah menilai hidup kita ni, yang dinilai oleh Allah yang penghujungnya. Walaupun yang depan tak elok, walaupun yang depan tak elok. Tapi jangan pula kalau macam tu senanglah Ustaz.
nakal lah dulu, nanti dah tua baru sadar, baru berinsaf, baru taubat. Iya, kalau kita tahu umurnya sampai berapa. Belum kita insaf, belum kita sadar, tapi tiba-tiba Allah ambil dulu nyawa kita. Yang jelas, dalam hidup kita, Allah menyuruh kita bertakwa. Dengan sebab takwa itulah Allah akan matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Sekarang soalannya, mati yang husnul khatimah itu tandanya apa? Kita tahu kan? Yang kita tahu, kita nak mati semua doa kita, kita nak diwafatkan oleh Allah, kita nak dimatikan oleh Allah dengan mati yang wafat yang husnul khatimah. Soalannya, wafat yang husnul khatimah itu tandanya apa? Apa? Tuan-tuan, orang yang meninggal tak tahu. Yang tahu orang yang hidup. Orang yang meninggalnya husnul khatimah ada pada 5 cara. Ada pada 5 perkara. Bukan 5 cara. 5 perkara. Mari tuan-tuan, kita ingat. Kalau perlu, kita catat. Orang yang mati baik, orang yang husnul khatimah, adanya pada 5 perkara. Ana hanya ada ilmu, tapi ana tak tahu adakah apa yang ana sebut ni ana pun dapat. Allahu a'lam. Orang yang meninggal baik, Allah akan tunjukkan dengan 5 perkara yang baik. Yang pertama, tanda pada badannya. Orang yang mati baik, Allah akan tunjuk badan orang tersebut mati dengan cara yang baik. Yang kedua, tanda pada waktunya. Kalau orang yang mati baik, akan dimatikan oleh Allah pada waktu yang baik. Yang ketiga, tanda pada tempatnya. Orang yang mati baik, akan ditempatkan Allah matinya di tempat yang baik. Ya. Tuh. Yang keempat, tanda pada caranya. Kalau Allah matikan seseorang dengan mati yang baik, maka akan dimatikan Allah dengan cara yang baik. Dan yang kelima, tanda pada amalan-amalan dan ibadah-ibadahnya. Mungkin masa mati 4-4 ada, tapi kita yakin orang di masa hidup memang rajin amal ibadahnya. 5. Mari kita bincang 1 persatu. Mudah-mudahan ada kejelasan dan ada jawaban. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita hanya mampu. Kenapa Allah suruh kita jadi orang bertakwa? Sebab kita berharap dengan takwa ini Allah matikan kita dengan mati yang baik. Soalannya sekarang itu, soalan belum habis. Macam mana dan apa benda yang matikan kita ini mati yang baik? Maka ulama menafsirkan mati yang baik ada 5 perkara. Yang pertama, tanda pada badan. Orang yang matinya baik ada 8 tanda. Tolong tuan-tuan, yang hidup tak tahu. Yang mati tak tahu, yang hidup tahu. Oh, ada. Dan anak katakan dengan tuan-puan, tanda inilah yang ada pada jasad Rasulullah. Tuan-tuan kena ingat, Nabi wafat hari Isnin. Nabi dikebumi hari Rabu. Saya ulangi tuan-tuan. Nabi wafat hari Isnin. Pagi waktu duha. Ya, antara pukul 8. Nabi dikebumi hari Rabu lepas Zuhur. Itu riwayat yang sahih lah, yang masyhur, sorry. Sebab apa Nabi lambat dikebumi? Jawabannya, sebab nak memilih pemimpin. Nak memilih pengganti. Nak memilih khalifah. Itu pasal Nabi lambat dikebumi. Maka dari sini dikiaskan, jangan kita sembrono dalam memilih pemimpin. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. So apa yang tuan-tuan pilih, silap pilih, kita akan bawa syubhat sama-sama sampai akhirat.
itu gambarannya. Apakah 8 tanda orang yang mati baik? Mari tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak orang yang begini, syukuri dia, alhamdulillah nampak elok. Yang pertama, mata terpejam. Orang yang mati baik tak perlu dipejamkan, mata dah pejam sendiri dah tuan-tuan. Kita tidak tahu tuan-tuan, agak-agak kita garanti ke tak, jamin ke tak mata kita nanti mati pejam? Belum tentu tuan-tuan. Yang kedua, berlinang air mata. Terpejam matanya, berlinang air matanya. Kalau yang tak baik, keluar tai mata tuan-tuan. Dua. Yang ketiga, berpeluh dahinya. Ini benda ni masa awal-awal lah. Sahal meninggal tengok ada tak tandanya. Ya, tiga. Yang keempat, terkatup mulutnya. Tertutup mulutnya. Tak tenganga tuan-tuan. Boleh jamin gagal kita ni mati nanti tertutup mulut? Insya Allah. Yang keenam, yang kelima, tersenyum bibirnya. Dalam kurung, senyum 10 sen tuan-tuan. Jangan senyum 50 sen, melompat orang hidup nanti tuan-tuan. Lima. Yang keenam, cerah mukanya. Orang hidup tengok macam muda balik. Orang hidup tengok macam tengah tidur. Enam. Yang ketujuh, lembut badannya, tidak kaku, tidak mengeras. Enam. Dan yang kelapan, berbau harum dan tidak membusuk. Nih, kalau Allah matikan kita mati yang baik, yang pertama ya kan Allah tunjuk pada orang hidup tanda pada badan. Tanda pada badan ada 8 tanda. Tuan-tuan, kita hanya minta pada Allah doa yang Nabi ajar pada kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu Nabi ajar. Pasal-pasal kita tidak tahu. Dan tadi anda sebut, orang yang mati baik, Allah akan tunjuk dengan tanda yang baik. Dan tanda yang baik, Allah akan tunjuk pada kita dengan, berapa tadi? Dengan 6 tanda. Dengan berapa? 5 tanda. 6 tanda. Yang pertama, tanda badan, tanda waktu, tanda tempat, kemudian tanda cara, dan tanda pada amalannya. 5 itu. Nah, tanda pada badan, orang yang mati baik, Allah akan tunjuk pada badan orang meninggal dengan 8 tanda. Tuan-tuan cek, bukan kita tuan-tuan. Ya, orang yang hidup tahu. Orang yang hidup boleh bagi tahu kita, tak boleh bagi tahu. Nanti tengok-tengok abah ya, kalau abah tak ada, ada tak tanda ni? Kamu telefon abah. Bah, ada lah bah. Tak boleh tuan-tuan. Yang tahu hanya orang hidup. Dan bagi tahu dengan tuan-tuan puan-puan, tanda ini yang ada pada jasadnya Rasulullah. Itu pasal tuan-tuan, orang yang mati baik, kadang-kadang bumi itu tak berani makan. Bumi sendiri tak berani makan. Terus kadang tak heran dan tak aneh. Kalau sudah meninggal puluh-puluh tahun, ketika ada benda-benda yang nampak, masih elok lagi. Iya. Tak betul seperti Al-Quran sini. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilil amwat bal ahya. Jangan kamu menyangka, kamu mengira orang yang mati pada Allah mati. Tidak, mereka hidup, bahkan di sisi Allah mereka diberi rizki yang banyak. Kena ingat tuan-tuan. Itu yang kita mau. Jadi benda yang inilah dengan apa? Dengan takwa yang kita lakukan di sepanjang hayat kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang baik, ya, yang kedua akan dimatikan Allah dengan cara yang baik, dengan tanda yang baik. Tanda yang kedua, tanda apa tadi? Pada waktu. Kalau seminggu ada 3. Kalau seminggu ya, Isnin, Kamis, Jumat.
Kalau hari lah, seminggu ini 3 hari. Isnin, Kamis, Jumat. Mana kalau tuan-tuan nak booking malam ini ni tuan-tuan. Elok sikit. Aduh. Ya. Kalau nak tempah malam ini dengan besok tuan-tuan. Ya. Atau mungkin hari-hari yang ada sejarah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, awal Muharram, Nisfu Sya'ban, Rajab, atau mungkin bulan Ramadan. Itu waktu yang baik. Oke, dua. Yang ketiga, orang yang mati baik akan dimatikan Allah dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, tanda pada tempat. Sebaik-baik tempat Mekah Madinah. Pasal ingat tak orang tua-tua dululah. Atuk kita dulu kalau nak pergi haji, pergi umrah ni yang diminta apa? Nak minta apa? Satu di antara yang diminta ni. Tak mati di sana. Banyak hadis tuan-tuan, perlu dibincang. Banyak sangat hadis. Karena Dajjal tidak akan mungkin masuk ke dalam dua kota ini. Dan satu di antara tempat yang terbaik adalah Mekah Madinah. Kalau sudah Mekah mungkinlah Ka'bah, Multazam, apa makam Ibrahim, Hijr Ismail, sekeliling Ka'bah, Masjidil Haram, sampailah tanah haram Mekah. Kita bukan nak minta mati, tapi kalau boleh biarlah kita mati dengan cara yang terbaik. Tuh. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Orang yang mati baik, tanda yang keempat. Apa dia? Tanda pada cara. Cara yang dianggap syahid dalam pandangan Allah ada 7 cara. 7 cara mati yang baik. Yang pertama, sahibul hamli, wanita yang melahirkan. Istri kita, emak kita, ketika mana melahirkan, pilihan ada dua. Allahumma inni amwaladi. Ya Allah, sama ada aku atau anak aku. Tuh. Dan apabila si ibu kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anak, ibu mati syahid akhirat. Yang pertama, sahibul hamli, wanita yang melahirkan. Ini hanya khusus bagi ibu-ibu. Bapak-bapak tak dapat dah. Bapak-bapak pun nak juga dapat, tapi tak ada peluang nak dapat dah. Iya. Yang kedua, sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda keras, accident. Dua. Tuh. Kita bukan nak mati accident. Kalau terpaksanya Allah matikan kita dengan cara yang itu, itulah syahid akhirat. Tiga. Ya. Al-ghariq, orang yang mati lemas. Tuh. Orang yang mati lemas, tenggelam. Tapi kalau tak boleh berenang, nak berenang juga, itu mati katak namanya, tuan-tuan. Jadi ingat. Tuh. 4. Yang keempat. Orang yang mati baik, cara yang keempat. Ya. Orang yang mati mengejut. Jantung. Itu orang yang jantung semua. Apa-apalah. Bukan kita nak mati mengejut, tapi terpaksanya Allah takdirkan kita mati mengejut. Itulah mati yang baik. Ya. Yang keberapa tadi? Yang kelima sekarang. Yang kelima, ya, talibul ilmi, orang yang mati dalam belajar.
Tuan-tuan keluar dari rumah, nak pergi belajar, nak pergi ibadah, sampai balik ke rumah, Allah naungi kita dan Allah bagi jaminan pada kita. Ditakdirkan Allah mati dalam perjalanan, dalam belajar, dalam ibadah, Allah matikan dalam mati yang syahid akhirat. 5. Yang keenam, ya, wabak, apa, epidemik. Kan sekarang macam-macam ni kan, SARS ada, Muscovy ada, ini yang terbaru ni, apa yang terbaru ni, Zika, macam-macam nama gitu, pelik-pelik dah, tuan. Ya, virus Zika. Dan yang ketujuh, ya, al-jihadu fi sabilillah, al-qital fi sabilillah, orang yang berperang pada jalan Allah. Tuh. Itu yang ke, ya, apa dia? Yang ketujuh. So, tuan-tuan, ya, kalau kita nak, ya, nak jadi orang bertakwa, insyaAllah Allah matikan kita dengan cara yang baik. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima. Apa tadi? Tanda pada amalan. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kita hidup di dunia, yang akan kita bawa ke akhirat, apa sih modalnya? Modal yang akan kita bawa menghadap Allah, modal kita ada lima modal. Yang kelima, ada lima. Lima modal menghadap Allah. Itu tadi modal amalan. Apakah lima modal kita menghadap Allah nanti? Yang pertama, modal iman yang mantap. Ini modal segala-galanya modal. Modal utama dari segala modal yang ada adalah modal iman kita kepada Allah. Keyakinan kita, itulah modal yang terbaik. Walaupun empat-empat ada, tapi kalau modal itu ada, takkan kemana-mana tuh modal yang empat tadi, tuan-tuan. Ya mungkin orang-orang kafir pun ada juga tanda ini kan. Taklah juga jadi ini semua, yang pertama. Yang kedua, modal ibadah yang rajin. Modal yang kedua, kita menghadap Allah dengan ibadah yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Dan saya sebut banyak kali dengan tuan-tuan, perempuan, rasa-rasanya, kalau kita jadi umat Nabi Muhammad, modal ibadah kita yang rutin hanya satu. Itu aja. Yang lain apa sih? Tak ada apa pun. Yang rutin hanya satu, apa dia? Ibadah, solat lima waktu, itu saja yang rutin. Jagalah yang di mana pun kita berada. Selagi hayat masih ada, jaga ibadah di mana pun kita, jangan karena sebab urusan dunia kita tonggang langgang meninggalkan ibadah. Kena ingat. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, modal kita, ya, mati yang baik, modal yang tiga adalah modal akhlak yang baik. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlakul hasanah. Ada 40 akhlak yang wajib tuan-tuan buat. Tuh. Yang berpandu pada apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada di dalam jiwa dan pada Rasulullah akhlak yang baik, suri tauladan yang baik. Baik. Itu yang ke, yang ketiga. Yang keempat. Ya. Dari cara yang kelima, yang keempat adalah dengan ilmu pengetahuan agama yang mendalam. Atau al-ilmu nafi', ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Bukan takat ilmu agama, apa-apa ilmu, yang penting agamanya jadi tegak. Kena ingat tuan-tuan. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Semua orang ada skill masing-masing. Kalau anda mungkin dalam bidang agama lah. Tuan-tuan dalam bidang apa? Apa-apa bidang ilmu yang tuan-tuan dalami, yang penting agamanya tegak, itu saja. Yang selalu sebut contohnya, kalau mungkin anda sebut contoh lah, tuan-tuan kenal Profesor Muhaya. Siapa seorang Malaysia yang tak kenal Profesor Muhaya?
Rasa-rasa apa yang tuan-tuan tahu, mungkin apa yang anda tahu. Minta maaflah kalau anda tak tahu. Profesor Muhaja hanya sebagai seorang pakar dalam bidang mata. Tak ada kena-mengenalah dengan agama. Tetapi, tidak salah beliau bercakap dengan ilmu mata yang ada. Agama boleh tegak berdiri. Agama boleh martabat. Agama boleh mulia dengan ilmu mata yang beliau pelajari. Maksudnya apa? Semua orang ada hak masing-masing nak meningkat agama Allah dengan ilmu yang kita belajar. Anda tidak tahu tuan-tuan pakar dalam bidang apa. Tuh. Kenapa? Karena Quran sendiri disuruh. Quran sendiri suruh kita apapun ilmu yang kita pelajari, yang penting Islam kena martabat di atas muka bumi Allah. I'la'i kalimatullah wa btigha mardotillah. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat. Yang keempat dan yang kelima, modal yang kelima adalah modal amalan-amalan soleh yang banyak. Perbanyakkan amalan-amalan soleh kita untuk bekal kita di dunia yang akan nanti dibawa ke akhirat. So, tuan-tuan, ya, item yang ke-16 dalam buku yang kita bincang, agar manusia dimatikan Allah dalam mati yang baik, maka kita nak mati yang baik kita ni, kita minta pada Allah. Dengan apa? Kalau tuan-tuan sehat, dengan doa yang kita ada. Dan mati yang baik, Allah akan tunjukkan pada orang hidup, orang mati tak tahu. Apa ukurannya? 5 ukuran. Ukuran pada badannya, pada waktunya, pada tempatnya, pada caranya, dan pada amal-amalnya. Amal kita yang akan dibawa ke akhirat nanti ada 5 perkara. Iman kita, ibadah kita, akhlak kita, ilmu kita, dan amal soleh kita. Inilah 5 perkara. Mari tuan-tuan, anda nasihat diri sendiri, dan tuan-tuan, puan-puan yang duduk sama pada malam ini, coba. Dengan takwa yang kita miliki, ini yang kita mau. Yang nomor 16 ini kita mau. Pasal kita tidak tahu, tuan-tuan. Kalau tahu senang sikit, boleh relax sikit. Pasal tak tahu itu, tuan-tuan, Nabi sebut, Al-Kayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang pandai adalah orang yang sentiasa bersiap sedia untuk kehidupan selepas matinya. Itulah orang bijak. Itulah orang pandai. Tapi orang yang bodoh, orang yang jahat adalah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsu dalam hidupnya. Ini item yang ke-16. Ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kita tetapnya iman dan Islam kita. Sama tuan-tuan, buatlah dalam dunia ini semampu yang kita boleh buat dengan iman takwa kita. Mudah-mudahan Allah akan matikan kita mati yang baik. Ya, boleh faham sampai sini tuan-tuan? Ada soalan sebelum kita pindah? Cik, kuat sikit cik, tak berapa dengar. Baik. Begini, tuan-tuan. Amal ibadah tak hilang. Ada. Kalau tuan-tuan buat amal tu dari saat kecil sampai besar, amal tu takkan hilang. Ada tulisannya. Kenapa? Karena ada namanya catatan amal. Tetapi penilaian yang Allah akan nilai ini yang di ujungnya. Kenapa? Sebab yang ujung inilah yang menandakan yang di depan. Itu nilai Islam. Islam nilai. Kalau yang ujung baik,
harapan yang di depan baik. Kenapa? Karena niat yang ujung itulah yang jadi nilai. Yang depan mau kita buat, mungkin kita tidak ikhlas, bimbang-bimbang. Amal yang ke depan, yang di depan ini, tuan-tuan banyak amal, tapi riaknya banyak. Mungkin tuan-tuan masa amal apa buat amalan ini, mungkin nak dunianya lebih. Tapi kalau yang di ujung, mungkin itulah yang paling ikhlas yang Allah, yang apa yang kita persembahkan untuk Allah, maka itulah penilaian yang terbaik. Itulah Islam punya konsep. Jadi kalau ditanya kenapa, itulah penilaiannya. Iya. Tuh, ya, itu asal harap-harap. Ya. Di ujung nih Allah matikan kita di samping apa yang sudah kita siapkan sekarang ini. Iya. Tuh, itu asal dalam Islam. Kan di dalam hadis ada disebutkan, ya, ada 5 perkara yang tak boleh ditunda-tunda. 5 perkara yang tak boleh dilambat-lambatkan. Nah, sebut semua ke 5-5-nya, ke satu aja. Sebut semua tak apa. 5 perkara yang tidak boleh dilambatkan. Yang pertama, ada tetamu. Maka apa dia? Beri hidangan. Yang kedua, anak dara, anak bujang. Sudah ada calon, jangan tunda-tunda, cepat kawinkan. Yang ketiga, ya, apabila kita berhutang, sudah mampu, maka cepat bayarkan. Tuh. Yang keempat, apabila jenazah meninggal, maka jangan lambat-lambatkan, cepat kebumikan. Dan yang kelima, apabila kita bersalah, apabila kita berdosa, jangan tunggu-tunggu, kita cepat taubat dan insaf kepada Allah. 5 perkara. Sama di sini tuan-tuan. Orang yang baik tidak akan melambat-lambatkan benda-benda yang seperti ini. Itu dari pasal kita yang kita ini, yang sekarang kita ada nih, ini yang ada, harap-harap yang dulu-dulu yang belum ada, dengan sebab yang belakang ada, insyaallah yang dulu-dulu semua ada. Dan kalaupun yang dulu tak ada, kalau sebab yang ujung baik, insyaallah yang dulu Allah maafkan. Itu gambarannya. Terus kalau kita tanya kenapa? Inilah konsepnya Islam. Tuh. Ya, pasal yang kita minta yang ujung yang baik. Itu pasal mari sebelum yang ujung ini datang, persiapkanlah kita sekarang dengan sebaik yang mungkin kita boleh persiapkan. Sebab besok lusa kita tidak tahu. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ya. Baik. Tuan-tuan, sebenarnya benda ini tak boleh jadi ukuran. Sebenarnya tak ada ukuran. Ukuran itu orang yang buat dengan Allah lah. Tetapi orang lain boleh merasa, adakah orang seseorang jadi betul-betulkah apa yang buat ini sudah berada pada landasan. Yang penting diri sendiri ada keyakinan yang apa saya buat adalah betul-betul sudah tepat pada landasan. Kita tidak ada standar gini-gini, tak ada. Cuma kita nampak yang zahirnya, tengok di masjidnya elok, apa, pergi surau, pergi jemaah, tengok perang elok, muamalah pun elok. Itu sajalah. Mudah-mudahan dengan zahir yang elok yang kita buat, harapan Allah akan matikan kita dengan cara yang terbaik. Kita tidak tahu. Sebab standard tak ada. Standard itu tadi, pasal amalan tadi, itu sajalah kita nampak. Dan memang Nabi sebut, nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menilai apa yang nampak mata, yang tak nampak itu urusannya Allah. Anda pun tidak tahu. Ialah harap-harap
apa niat kita, amalan-amalan itu betul lah tepat panasan. Yang kita bimbang ada terdetik dalam hati kita ada unsur ketidakikhlasan. Itu yang paling berat. Benar ini orang lain tak boleh tahu, itu yang tahu kita dengan Allah. Harap-harap apa yang kita buat betul lah tepat pada rel yang betul. Itu saja. Jawabannya Allahu a'lam. Boleh mana maksudnya? Itu saja lah. Tadi sebut kalau tuan-tuan dan Allah, modal yang kelima. Modal kelima tadi apa? Modal amalan. Dalam amalan tadi ada lima perkara akhlak. Dalam akhlak ada namanya muhasabah dan muraqabah. Dalam muhasabah ada tiga perkara. Muhasabah qoblal fi'li, muhasabah indal fi'li, dan muhasabah ba'dal fi'li. Dalam muhasabah tadi yang orang Sweden kata dalam hadis Nabi awal-awal lagi sudah ada. Dalam Islam ada namanya muhasabah. Muhasabah ada tiga. Muhasabah qoblal fi'l, muhasabah sebelum buat. Aku buat ni apa tujuannya? Aku niat nak cari redha Allah. Aku niat nak cari pahala untuk Allah. Yang kedua, muhasabah indal fi'l, muhasabah ketika kita buat. Apa maksud kita buat? Aku jangan buat ni asal-asalan. Aku buat kena serius, aku buat kena betul-betul pasal. Aku nak cari pahala Allah. Dan yang kedua, muhasabah ba'dal fi'al, muhasabah selepas kita melakukan. Serahkan saya semuanya Allah, saya sudah buat yang terbaik, tapi penilaian hanya engkau saja yang menilai Allah. Tiga muhasabah. Harapan dengan ini, jadilah kita insan yang terbaik. Tadi ini ada 40 akhlak mulia dalam Islam. Panjang lagi tuan-tuan kalau dibincang. Satu di antaranya tanya sebut seperti tadi ditanya namanya muhasabah. Muhasabah dan induk tiga. Sebelum buat, ketika buat, selepas buat. Tuh koreksi diri sebelum kita buat apa yang perlu kita koreksi. Jangan tercampur benda-benda yang lain. Ketika buat apa kita koreksi? Kita niat bukan karena apa-apa, kita niat karena Allah. Dengan serius kita buat. Muhasabah lepas berbuat, agak-agak apa kita buat sudah betulkah, kita cek balik bimbang-bimbang kita buat ada tercampur benda-benda yang bukan lillahi ta'ala. Di situlah gambarannya. Bukan orang lain tuan-tuan, bukan tuan-tuan anak hari-hari. Karena boleh kata tuan-tuan sehari anda ada 5 kelas sehari itu tuan-tuan. So mana sebulanan ada 150 kelas tuan-tuan. Satu hari kadang-kadang 7-8 kadang-kadang tuan-tuan. Betul. Kalau anda nak matlamat yang lain tak jadi tuan-tuan. Betul. Anak bukan kata orang lain, tuan-tuan, anak pun sama. Ya. Pasal sama. Terus anak sampai ingat dalam otak kepala tu apa-apa. Sebab anak buat hari-hari. Anak tak buat tak jadi, tuan-tuan. Buat penat aja, buat letih aja, tuan-tuan. Sedangkan pahala kita yang jadi matlamat tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Dapatlah penalti, dapatlah apa yang kita dapat. Tapi matlamat sebenarnya tak dapat, rugi kita, tuan-tuan. Di situlah yang paling mustahak. Tu, ya. Kenapa? Di situlah bermulanya niat kita. Saya dalam Islam sendiri ada niat, ada azam, ada qasad, baru fi'al. Ada empat step sebelum kita buat. Ada tiga yang di bawah tu. Niat satu, azam dua, qasad tiga. Tu, niat, azam, qasad, baru fi'al. Tu, niat lain, azam lain, qasad lain. Qasad tu mananya? Sama lah, niat itu terdetik hati, terlintas. Azam, keazaman. Kasat, berkehendak, barulah buat. Mana sebelum tuan-tuan buat, mana ada tiga step dulu tu. Nah step ini pun kena dilalui. Niat betul, azam tak betul, tak jadi. Niatnya betul, contoh apa? Ada orang niat, niat betul. Tapi azamnya jadi lain, tak jadi. Tuan-tuan. Azamnya betul, kasatnya, tujuan tak betul, tak jadi juga. Baca tiga-tiga betul, baru nanti yang dibuat akan jadi betul. Tuh. Dan disinilah
Kita kena memperbetulkan yang namanya hati. Dari sinilah takwa akan dapat kita raih. Tuh. Ya, jadi dia berproses. Dan proses itu banyak. Itu yang kita kena memahami dan kita kena mempraktekkan. Baik. Itu yang ke-16. Ada lagi soalan yang lain? Ya. Baik. Ibu-ibu, ada soalan enggak? Item yang ke-16. Baik, so kalau tidak ada kita sambung yang ke-17. Ya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menjadi orang bertakwa? Ya. Tujuan yang ke-17, sebab yang ke-17 Allah menyuruh kita jadi orang bertakwa agar kita selamat daripada huru-hara ketika kita berada di akhirat. Ulangi. Kenapa Allah suruh jadi orang bertakwa? Sebab yang ke-17. Agar Allah selamatkan kita, ya, terhadap apa, agar Allah menyelamatkan kita daripada huru-hara di akhirat nanti. Tuan-tuan, kita ingat proses akhirat yang semua orang akan melalui ada 9 proses. Tolong ingat, catat kalau perlu tuan-tuan. Semua orang hatman maqdiyah, pasti dan tidak boleh lari. Apakah 9 proses akhirat yang semua manusia akan melalui? Tak kira siapa, hatta Nabi sendiri pun, semua akan melalui 9 proses ini. Yang pertama, kematian. Idza jaa mautu ahadikum faqad jaa akhiratuhu. Apabila seseorang meninggal dunia, maknanya akhiratnya sudah datang pada dirinya. Kena ingat tuan-tuan, bermulanya akhirat adalah kematian kita. Itu pasal mati adalah kiamat kecil bagi seseorang. Tuh. Pasal tandanya kiamat ada 3. Ada tanda kecil, tanda menengah, tanda besar. Tanda kecil ada 2. Bertambahnya umur dan mati. Tanda menengah ada 350 tanda. Tuan-tuan boleh baca di dalam kitab Al-Fitan wal-Malaim karangan Imam Ibn Kathir. Boleh baca tuan-tuan. Dan tanda besar tadi ada 8. Tapi sebelum yang mati ni, ada 1 jadi 9. Di sini sudah ada semua tuan-tuan. Tanda ni. Cuma kadang-kadang kita ni tak faham. Kadang-kadang kita tidak mengkaji. Jadi ya, jalan aja lah Ustaz. Bagaimanapun datang sendiri. Iya, paling tidak kalau tuan-tuan tandanya ini kita tahu, tuan-tuan akan bersiap sedia. Jadi al-kayyisu man dana nafsau lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang pandai adalah orang yang sentiasa bersiap sedia akan menghadapi kehidupan selepas kematian. Hidup kita kan sementara. Ya. Allah bagi hidup pada kita ni, Nabi sebut dalam hadis, inna a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umat aku antara 60 ke 70 tahun. Wa man nu'ammir nunaqqis, yang umurnya panjang akan berkurang. Itu sunatullah. Afala ta'qilun, kamu tak fikir ke? Dalam hidup ini Allah bagi peluang hidayah. Sepanjang hidup ada 5 kali Allah bagi hidayah. Bila tuan-tuan dapat, kita tidak tahu. Tapi 5 peluang Allah bukakan hidayah kepada tuan-tuan, puan-puan sepanjang hidup kita. Yang pertama, hidayah ketika masih kecil. Hidayah ketika masih kanak-kanak. 1. Pasal tuan-tuan, kalau anak-anak kita dah suka datang ke surau, dah suka datang masjid, bawa mereka. Tapi yang mumayyiz lah. Oh, jangan terlalu sini pula, segan pula kan. Itu hidayah Allah bagi. Mungkin kita masa itu kita belum nampak hidayah kita. Tak apa. Yang kedua,
peluang hidayah Allah bagi pada kita. Yang kedua, ketika masa akil baligh. Ketika kita balik, tengok balik kita macam mana. Umur belas-belas lah. Mungkin kalau laki-laki 15 ke atas. Kalau perempuan mungkin 9 ke atas. Tengok masa balik kita. Dua. Tengok berapa kerat aja yang bujang-bujang. Boleh dihitung lah. Hanya beberapa kerat aja. Yang lain berkerat-kerat dah. Berkerat-kerat dah ke rumah. Dua. Yang ketiga. Ketika mana masuk pada alam perkawinan. Mungkin masa kecil belum nampak. Masa bujang belum nampak. Tengok lepas kawin macam mana. Mungkin Allah buka hidayah ketika masa kita masuk alam perkawinan. Ya. Tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan yang sudah kawin macam mana. Tengok anak, tengok menantu, tengok hantu macam mana tuan-tuan. Tak nampak juga kadang-kadang. Tiga. Yang keempat, ketika masuk umur 40 tahun. Inilah umur matang. Inilah umur syekh dalam bahasa Arabnya. Mungkin masa kawin umur 20-an lebih. Tak nampak. Tengok 40 tahun. Masih ada ke tak ada. Ini semifinal. 40 tahun. Dan yang kelima, umur 60 tahun. Inilah namanya umur tua, tuan-tuan. So kalau 60 tahun masih tak nampak juga surah, masih tak nampak juga majlis ilmu, bimbang-bimbang, risau-risau, takut-takut sampai mati Allah tak buka pada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini semua kerja Allah, tuan-tuan. Anak hanya mampu bercakap aja tuan-tuan. Ya. Mudah-mudahan apa yang Allah dah bagi pada turun sekarang jaga maintain kita dengan istiqamah. Misal rumus 40 akhlak tuan-tuan kena faham. Ya. Kena ingat tuan-tuan. Mari. So Allah buka peluangnya hanya 5 kali ya tuan-tuan. Iyalah kalau Allah berkendak dengan kun fayakun, tidak adalah batasan, tapi inilah majoriti peluang hidayah Allah beri hanya 5 kali hidayah. Tuan-tuan cek, tuan-tuan diberi hidayah ketika umur tuan-tuan berapa? Adakah ketika tuan-tuan masih kecil dulu dah dapat? Adakah masa bujang-bujang dulu atau mungkin lepas kawin dulu? Oh, tahu Ustaz, baru setahun dua aja lepas pencen baru balik Ustaz. Alhamdulillah padahal lepas pencen langsung tak balik. Ah, apa? Iya, di sini gambarnya. Ini namanya hidayah. Tuh, ada orang tanya, Ustaz, hidayah kan milik Allah. Iya. Hidayah memang milik Allah, tapi manusia kena cari. Sebab bentuk hidayah dalam akidah Islam ada dua bentuk. Ada dimasukkan iman dan dikuatkan iman. Kena ingat? Hidayah dalam akidah Islam ada dua. Ada dimasukkan iman dan dikuatkan iman. Tuan-tuan, tak perlu tuan-tuan masukkan iman. Sebab tuan-tuan sudah dapat semasa tuan-tuan bayi lagi. Semasa tuan-tuan kecil, mak bapak kita sudah ada. Hidayah dimasukkan iman. Tetapi yang kita nak, hidayah dikuatkan iman. Nah, yang inilah kita kena cari. Yang ini kita kena usaha. Nah, usaha menguatkan iman namanya taufik. Nanti Allah beri hidayah. Agar iman kita kuat, tuan-tuan kena usaha. Usaha inilah dalam bahasa Arab namanya taufik. Itu asal sebut wabillahi taufik wal hidayah. Taufik inilah yang kita kena buat. Nanti dengan sebab taufik kita usahakan, Allah turunkan hidayah pada kita. Ya. Macam mana nak dapat hidayah? Taufiknya tak dibuat. Taufiknya tak dilakukan. Betul hidayah Allah bagi. Tapi kita kan kena usaha sebab Allah dah bagi hidayah apa? Hidayah Islam. Tapi Islam kita ni masih lemah. Nak menguatkan Islam kita, perlu berusaha. Berusaha inilah dinamakan dengan taufik. Pasal kalau ada orang penceramah sebut wabillahi taufik wal hidayah. Kadang-kadang tuan-tuan. Kadang-kadang taufik dah dibuat pun hidayah belum dapat juga. Kadang-kadang ngaji rajin, kelentong rajin, nampak. Tu.
Hayya 'ala shalah rajin, hayya 'alal bola pun rajin. Kenapa? Pakai jubah rajin, suara pendek pun rajin, tuan-tuan. Dua-dua sama, tuan-tuan. Ustaz, inilah warna dunia, ustaz. Apa? Nak buat macam mana? Datangkan tu je lah hidayah dia, taufik belum sampai. Nak buat macam mana? Jalan aja lah. Masa kita nak hidayah yang dapat, taufik kita dapat, jadi seiring sejalan. Itu aja jadi kuatnya iman kita. Jadi tuan-tuan, balik pada tajuk. Ya, yang ke-17 tadi. Allah memerintahkan kita jadi orang bertakwa sebab ya kita mempersiapkan hari akhirat. Proses akhirat tadi ada 9 proses yang semua orang wajib akan melalui. Yang pertama tadi proses kematian. Tadi di item yang ke-16 sudah sebut kita nak mati yang baik. Mati yang baik, 5 cara. Harap-harap, 5-5 semua adalah harap-harap. Kita tidak tahu, tuan-tuan. Anak bukan cakap, anak pandai. Tak, ini benda Allah yang bagi. Dan anak sepanjang hidup, tuan-tuan, yang nampak benda macam ini, hanya Abah dengan Datuk Isa Bahrum yang anak uruskan, tuan-tuan. Anak sepanjang hidup menguruskan orang meninggal, yang anak nampak, ada 2 saja. Abah dengan Datuk Isa Bahrum. Anak saksi dalam hidup, tuan-tuan. Abah, ingat-ingat lagi. Abah meninggal hari raya Idul Adha. Pagi itu pagi, anak telefon. Anak masih tak balik. Anak ucap selamat raya Idul Adha. Abah, selamat raya Idul Adha. Maaf jari batin. Maaf bah, tak balik. Tanya lagi. Anak tengah potong lembu masa itu. Anak tinggal surah selapan. Pagi sebelum subuh tu anak telefon. Abah elok aja. Lepas tu abah baca khutbah. Orang kampung pun kata steady aja baca khutbah. Hari raya tu. Pukul 9, baru dapat 2 ekor tu. Pasal anak masa itu tugas menyembelih lembu. Dalam pukul 9 tu, 9.30 masa tu, 9 waktu sana, pukul 9.30, pukul 10 waktu sini lah. Abang telefon, Syihabuddin, cepat balik, Abah tak ada. Anak gelak. Apalah abang ni? Raya-raya ni guru mati pula. Engkau jangan cakap banyak, cepat balik katanya. Dah. Ada masa tengah sibuk, abang telefon, macam abang gurau pula. So, anak tak kisah. Pop, tutup. Lepas tu 5 minit, mak telefon, nangis-nangis. Syihabuddin, cepat balik, abang kau dah tak ada. Ya ke mak, jangan cakap banyak, cepat balik. Anak cakap, mak, okey mak, saya balik mak. Jangan uruskan sebelum saya balik. Masa itu ayat Aisyah tak ada lagi tu tuan. Anak ada 18 tahun di Malaysia. Ini cerita 14 tahun yang lalu. Isteri pula masa itu, rumah masa itu di Andalas. Isteri pula tak balik. Anak telefon, cepat datang, abah dah tak ada. Anak dengan baju bau lembu lagi, terus pergi ke airport. Nawa itu aja lah, nekat aja lah, lahaul aja lah. Apa dapat, dapat lah. Tak dapat, duduk tandas pun tak apa. Janji sampai Jakarta. Iya. Sampai masa itu pesawat pukul 11.30. 10.30 lah waktu sana. Anak naik Emirat masa itu. Saya nangis-nangis kat konter tu. Saya kata, tolong kak, abah saya meninggal kak. Oh iya tak boleh ni kena. Saya kata, tak boleh dah. Akan berapa-apa ya, saya bayar lah. So itu, telepon-telepon, ada. Tak apalah, ujung sekali dapat. Tak apalah, janji ada kursi yang kita. Sampai ke Jakarta masa itu banjir pula, kereta api tak ada pula. Ah sudah, terpaksalah naik taksi. Naik taksi raya, faham saja orang pergi Jawa, tahu aja lah jalan tu macam mana. Ya, tak terlijem lah, tak boleh buat apa dah. Nak balik juga. Tu, singkatnya cerita, sampai ke rumah pukul 12. Anak setitik air mata anak tak nangis, tuan-tuan. Lillahi ta'ala. Pasal anak tahu apa ilmu yang anak belajar ada pada abah. Abah meninggal hari Khamis, hari raya, dan abah meninggal tanpa melalui proses sakit. Abah meninggal dalam ribut emak. Masa itu lepas khutbah, kan orang kampung kan biasa kan, orang kampung kan datang biasa orang alim dulu. Di kampung anak ini biasa datang Pak Kiai dulu. Datang, minta doa, balik. Datang, minta doa, balik. Itu je sekejap aja. Rotis macam tu je. Lepas tu dalam pukul 9 macam tu lah. Abah sakit perut. Ini asbab sajalah. Minta mak, jom kita baring-baring dulu, tetamu dah tak ada dah. Baring sekejap. Boleh tak aku nak duduk, aku nak baring kat ribung kau? Alah abah ni raya-raya ni. Kejap aja, mak pun nyandolah. Nyandolah kat tepi katil tu. Adalah dalam 2-3 minit, pun baring aja. Lena terus. Tengah raya, talam kau ketuk lagi pintu. Tok, 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 tok. Bah, bah. Tu, tetamu datang lagi. Tengah raya, tuan-tuan. Iya. Lepas tu,
Dua kali mau kan tak apa. Lepas tu mungkin emak pun mungkin orang tu ni lena tidur ke tak apalah, biar ajalah. Jadi emak pun ambil lah punya peha tu. Biar ajalah abah tidurlah. Apa cakap ajalah dengan tetamu. Abah tengah tidur. Tapi tekulai tu dia lain. Lain macam aja. Lepas tu macam lain aja. Jadi emak pun apa tangan tu kat ya kalau orang tidur mestilah adalah busan apa tu. Ya. Jadi setelah itu ini apa? Tengok tu tak ada emak punya menjerit. Orang di rumah tu ya Allah ya Rabbi. Ya, kejajap. Ya. Orang dalam rumah tu jadi lain. Ya, maka di sini yang memberikan gambaran kepada kita anak ingat abah meninggal dalam keadaan yang baik. Atau anak setitik air mata yang tak menangis. Orang kampung semua dah ada. Mungkin nak pengsan ke jatuh ke saya tak nak bayar saya. Taksi pun balik. Mana abang? Bang, jom. Abang nangis-nangis lah. Tak payah nangis bang. Abah orang baik. Jom kita uruskan dulu. Anak cakap nak orang kampung. Tolong. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu. Saya tidak akan minta tolong sebelum saya minta tolong. Anak cakap dengan saudara-saudara semua. Ya, bang. Oke, bang. Abang bagian jurus air. Saya bagian basuh. Kafankan, tolong bentangkan, kita angkat berdua, abang yang bungkus belah kepala, saya puspatan, sampai kebunyikan, anak urus dua orang saja, tuan-tuan. Pasal anak ada berada hanya dua orang saja, anak dengan abang saja berdua. Ya, tuh lepas saja, cerita ini lepas saja, apa namanya, habis menyolatkan, anak baru jumpa emak. Pasal kalau jumpa emak, mesti kecoh nanti. Uruskan dulu, dah selesai, dalam pukul satu itu, baru jumpa emak. Mak pun dah tengah-tengah tidur, mata pun dah bengkak semua. Jadi anak pelan-pelan lah bangunkan. Mak, assalamualaikum mak. Sekali dua tak bangun. Mak, assalamualaikum mak. Tengok kerja, Syahbuddin, bila balik? Adalah dalam dua jam yang lalu. Apa yang mak ucap dulu? Kenapa abah tak bangunkan mak? Aduh, haru tu tuan dah. Tak tahan tu tuan. Kenapa abah tak bangunkan mak? Anak nak jawab apa tuan-tuan? Anak tak boleh jawab tuan-tuan. Iya. Ke situ anak air mata menangis tuan-tuan. Masa anak uruskan abah, wallahi anak kata anak setitik air mata anak tak tumpah. Tapi ketika anak jumpa mak, mak cakap macam tu, anak tak tahan. Anak peluk mak, mak, mak yang sabar mak. Kan mak yang suruh siap balik. Mana abah engkau? Aduh. Dalam hati ni mak ni tak ingat tanya. Ya. Anak coba pelahan pujuk orang tua ni tuan. Ya, kan mak yang suruh balik mak, kan mak suruh balik abah tak ada. Dia marah pula. Siapa kata abah tak ada? Kan tadi pagi raya sama-sama. Dia ingatnya ke situ tuan. Ya, abang pun masuk peluk mak. Mak yang sabar kan abah dah tak ada. Dah tenang-tenang-tenang barulah menjerit balik nangis balik. Sampai setahun mak punya bahasa kata punya sasau tu tuan-tuan. Pas anak ni keluarga dua orang. Anak sejak sekolah menengah, anak pergi mondok. Abang lepas sekolah menengah, abang pergi fakulti kedoktoran di Semarang. Jadi hidup ni berdua, ya tuan orang kampung kan. Tuh, anak sampai pasal anak yang terhutang budi, lillahi ta'ala tuan, sampai anak meninggal, mak bapa meninggal, anak belum sempat berbakti pada kedua orang tua. Bukan anak neraka, sebab anak situ anak tengah belajar lagi tuan. Masih tu anak tengah belajar lagi kayak Mesir Melaya tuan. Mak meninggal 2 tahun lepas abah meninggal. Tapi yang anak cukup bangga dengan kedua orang tua anak tuan-tuan. Abah semua tanda ada, mak tak ada. Cuma mak meninggal di atas riba abah. Abah meninggal atas riba mak. Mak meninggal di atas ribanya abang. Abang anak doktor tuan-tuan. Seminggu abang tak lena tidur, tak sedap makan tuan-tuan. Aduh aku ni doktor, kenapa tak boleh tolong mak katanya. Saya kata jangan cakap bang, ini kuasa Allah semua. Sebasal tuan-tuan mari. Ya, proses akhirat yang kita faham 9 proses. Jadi mari. Pasal bermula di mana? Dengan kematian kita. Mintalah pada Allah. Item yang ke-16 tadi kita sebut. Kita nak mati yang baik. 5 perkara. Nanti akhiratnya ada 8 proses. Baik, itu yang pertama. Yang kedua. Ya. Kenapa Allah suruh bertakwa? Agar kita diselamatkan Allah ketika kita berada di akhirat. Apakah proses yang kedua? Yang kedua, bulan depan kita sambung jawabannya. Insya Allah. Panjang nih tuan-tuan kalau dibincang. Ya, tolong ingatkan. Item yang ke-17,
kenapa Allah menyuruh kita jadi orang bertakwa? Sebab Allah nakkan kita dengan takwa ini diselamatkan kita daripada huru hara akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah perkongsian kita pada pertemuan malam ini, walaupun hanya satu item. Ini ada lima lagi item ni. Lepas tu kita bincang jalan hidup orang bertakwa ada 14. Dan kelebihan orang yang bertakwa banyak lagi tuan-tuan. Rasa 5-10 tahun lagi tak khatam. Tapi tak apalah. Kita bukan nak kejar target khatam, yang penting kita faham aja dah. Terus kadang-kadang nak kitab tak nak tebal-tebal ke tu. Ya, baik. Ada soalan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Baik. So kalau tidak ada soalan, itu sajalah perkongsian kita pada pertemuan malam ini, dan mari kita sudahi majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا 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 شاكرين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Bagi tuan-tuan yang masih berhajat untuk mendapatkan buku yang ana tulis, ya, mungkin masih ada lagi stok, insyaAllah. Ya, bukunya tajuk Nikmat Hidup Bertuhankan Allah. Harganya RM26, terbitannya Karang Craft Group. Dan buku ini adalah buku tulisan anda yang pertama, yang mungkin akan menyusul tulisan-tulisan yang akan datang. Dan bagi tuan-tuan yang beli dengan anda, dapat free autograph. So itu sajalah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.